Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share cara share link Shopee Affiliate di pakai link bio gitu ya. Biasanya aku share link untuk pakai link bio ini biasanya di Reel Facebook dan juga di TikTok dan satu lagi biasanya di Pinterest guys. Cuman kalau di Pinterest agak jarang ya, aku biasanya sharingnya di TikTok dan di Reel Instagram gitu. Oke, kita langsung aja pilih dulu ya produknya. Jadi kita masuk dulu ke Shopee. Kemudian kalian pilih dulu produk mana yang bakalan di-share dan harus dipastiin produknya itu harus Star Seller, Star Plus, dan Shopee Mall. Aku mau pilih dulu produk yang mau di-share. Nah, produk yang pengen aku share ini adalah baju ini, baju serut kekinian. Tapi kita cek dulu, oh ini udah Star Seller ya, berarti aman untuk dipromosikan gitu. Ini bentuknya juga udah ada bentuk videonya sih, jadi kita bisa download bentuk videonya langsung. Tapi aku mau salin tautan dulu ya supaya tidak bolak-balik. Dan kebetulan ini tuh harganya ramah banget di kantong ya, 68.000. Penilaiannya juga udah oke banget dan terjualnya sudah 2.700. Jadi lumayan lah ya. Kita langsung aja salin tautannya dulu. Nah, aku udah salin tautan dan kebetulan ini bentuknya udah video, jadi aku mau download dulu videonya. Dan buat teman-teman yang mau download video, kalian tuh nggak bisa download di aplikasi Shopee guys, jadi harus di Chrome gitu. Tapi kalian harus ingetin ya, ini tuh nama tokonya nih Janita Official. Janiette. Pokoknya tuh harus ingetin nama tokonya. Cuman ini di sini tuh nama tokonya tuh nggak bisa di copy paste gitu loh. Ya udah nggak apa-apa lah, kita back dulu ya. Kita masuk ke Chrome. Kemudian kita masuk ke Shopee. Dan masukin tokonya. Janiette. Nah, kemudian setelah itu kita klik aja tokonya dan kita lihat produk yang tadi tautannya disalin. Nah, ini kan produk yang tautannya disalin tadi ya guys ya. Terus tap aja layar untuk videonya. Kita tunggu dulu. Nah, munculnya kan udah nih. Terus ketika kalian nge-tap dan udah play videonya, di sini ada titik 3. Terus tinggal download aja. Nah, udah download, udah beres, kita buka. Dan buat teman-teman nih yang apa namanya, yang nggak nemu video, ini kan video nih, yang nggak nemu video tapi harus pakai link bio gitu, itu kalian berarti harus edit foto dulu guys. Jadi kayak fotonya kalian downloadin dulu, baru kalian edit, nanti itu bakalan berubah jadi bentuk video gitu. Soalnya kalau misalkan pakai link bio, aku biasanya kan di Reel Instagram ya dan TikTok, dan itu tuh membutuhkan bentuk video gitu. Kalau misalkan foto kita susah ya, nggak bisa gitu untuk uploadnya gitu, untuk upload video. Hanya direkomendasikan tuh untuk upload video guys, kayak gitu. Oke, sudah, kita back. Terus step selanjutnya kita masuk ke Milkshake. Karena yang aku bilang tadi, jadi kalau misalkan mau pakai link bio itu harus aplikasi Milkshake guys. Jadi kalian harus bikin link sendiri. Nah, ini link bio punya aku. Kita edit dulu dan mau masukin blusnya. Jadi link aku kan udah nyampe 99, berarti yang selanjutnya adalah nomor 100.
Kemudian tempelin aja linknya dan adverse. Kemudian free view. Dan setelah itu di publish. Oke, down. Jadi setelah semuanya beres, aku videonya udah punya. Kemudian di sini juga linknya udah oke di Milkshake. Baru deh kita masuk ke Instagram untuk upload video reelnya gitu. Pertama, aku mau pindah akun dulu ke akun khusus untuk promosi Shopee Affiliate. Nah, ini ya guys, udah muncul. Terus kita tinggal pilih deh musiknya mau apa, kita pilihnya di sini. Ini musik lumayan bagus juga guys. Oke, udah ya bentukannya. Nah, jadi seperti ini, kita tambah berikutnya. Nah, kayak gini udah oke. Tinggal tulis caption. Nah, kemudian setelah ini baru deh dibagikan. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, itu adalah videonya ya guys. Jadi itu videonya ya biasa gitu, cuman ada musik-musiknya kayak gitu. Nah, itu adalah video kalau misalkan kita mau upload di Reel Facebook. Jadi itu kayak di nih, setelah bentuk video muncul kayak gini, kita ada captionnya gitu loh, baju serut kekinian, klik link nomor 100 guys gitu. Jadi infoin ke mereka bahwa baju ini tuh linknya nomor 100 gitu, jadi mereka biar nggak bingung. Nah, jadi yang aku maksud link bionya itu ada di sini nih. Ini aku udah ngasih nama toko ada di link ini di bawah, kita klik. Nah, kayak ini. Jadi ini adalah link bio yang aku simpan selama ini. Jadi tuh kayak gak kadaluarsa sama sekali loh guys. Jadi tuh kalau di Milkshake itu apa namanya, link-linknya tuh kesimpan gitu loh. Nih, kita klik aja ya baju serut. Oke, ini hasilnya dari link yang tadi aku salin tautannya. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh link ya yang aku kumpulin dari awal mula banget gitu buka apa namanya Shopee Affiliate. Nah, kalian bisa bisa lihat dari bawah banget, ini udah banyak nyampe segini. Dan ini tuh memang ke-save banget di Milkshake gitu. Jadi kalau misalkan ada orang baru lihat video kita, walaupun lihat video paling bawah, itu mereka ya tetap bisa gitu, karena memang sudah tersimpan di aplikasinya. Jadi lumayan apa ya, lumayan aman lah nge-save link bio dan video gitu di aplikasi gitu. Oke, teman-teman, itu dia ya cara share link pakai link bio. Ini juga salah satu alternatif, siapa tahu bisa naikin komisi juga guys, karena misal udah sering banget share di Facebook, misalkan di WhatsApp, kemudian di cerita Instagram gitu. Dan saatnya kalau buat teman-teman yang belum tahu link bio, kalian bisa juga kayak ngelebarin sayap buat promosi Shopee Affiliate-nya pakai link bio. Karena ini juga menurut aku sih rekomend banget ya, promosiin produk pakai link bio. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.